Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari. Nah, kita awali dari sini ya. Oke, sebentar, kita tunggu dulu. Oke, kita awali dari sini, kita gas. Jadi kita akan melihat suasana di kawasan Kuta Bali ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan menuju ke Jalan Popis Bali, seperti apa untuk suasana yang terbaru. Karena banyak juga nih teman-teman yang request untuk suasana di Jalan Popis Bali nih teman-teman. Oke, kita tadi dari Jalan Bypass depannya The Keranjang ya, kita mulai video ini. Dan di sini, oke sebentar, kita kasih lewat dulu karena kita akan lurus ya. Kalau mobil dari sini lurus nggak boleh teman-teman ya, kalau sepeda motor masih bisa, itu ada tulisannya. Oke, kita gas. Nah, ini rame karena di sini tuh pasar teman-teman, di sebelah kanan kita ini pasar. Nah, makanya rame ya, di sini tuh pasar. Oke, kita pelan-pelan dulu teman-teman. Jadi ini adalah Jalan Kendedes Kuta Bali. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Tentunya buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel ini, baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan nih untuk video-video berikutnya ya. Karena setiap hari saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual. Nah, seperti ini kita jalan-jalan virtual. Sekarang kita akan melihat suasana di kawasan Kuta Bali di Jalan Popis. Dan kita awali dari Jalan Kendedes sekarang ini teman-teman. Tadi kita sih mengawalinya dari bypass ya. Dan di sana kita di depannya The Keranjang. Nah, di sini kita wajib belok ke kiri, nggak boleh lurus teman-teman, karena itu adalah jalan satu arah, itu jalan Blambangan. Nah, di sini kita akan belok ke kanan. Jadi di depan ini Jalan Raya Kuta nih teman-teman. Jadi ini adalah Jalan Raya Kuta Bali. Kalau kita ke kanan, ini bisa ke kiri juga ya, tapi kita ke kanan. Nah, kalau sudah ke kanan sini, kita sudah masuk ke Jalan Raya Kuta Bali yang satu arah. Tadi kalau ke kiri masih bisa teman-teman ya, tapi kalau sudah di sini, ini adalah jalan satu arah. Nah, kenapa lewat sini? Karena kita akan melewati Jalan Bakung Sari teman-teman ya, untuk menuju ke Jalan Popis Bali. Karena biar teman-teman tahu nih suasana untuk yang terbaru di kawasan Kuta Bali. Oke, lampunya hijau, kita gas. Kita belok ke kiri. Nah, kita sambil lihat-lihat suasana nih teman-teman. Ini adalah Jalan Bakung Sari. Jadi di sini teman-teman bisa belok ke kanan atau lurus ya. Kalau lurus teman-teman ketemu dengan Kuta Square. Oke, sebentar. Oke, naiknya kemana kita ya? Lurus apa ke kanan nih? Oke, kita lurus aja teman-teman ya, biar tahu untuk Kuta Square juga. Di sini pun ramenya sore sih teman-teman ya, banyak terus-terus jalan kaki kalau di sini sore-sore hari. Kalau jam segini sih ada juga sih. Ini di kafe-kafe atau restorannya juga rame sih teman-teman. Kalau di Jalan Bakung Sari ini banyak hotel yang asik juga. Kenapa? Karena di sini tuh deket dengan Pasar Seni Kuta, deket dengan Pantai Kuta ya teman-teman. Kalau menginap di sini banyak juga restoran, dan tentunya kalau di sini teman-teman ya deket dengan Pasar Seni Kuta ataupun pantai, jadi tambah asik kalau kita mau ke pantai tinggal jalan kaki. Ini LPD Desa Adat Kuta. Oke, kita masih lurus. Kalau teman-teman mau ke Bandara Bali, nah di sini teman-teman bisa belok ke kiri ya, lewat Jalan Kartika Plaza teman-teman. Oke, ini lalu lintasnya cukup rame ya. Ini bisa dibilang di siang hari teman-teman. Oke, kita ambil ke kanan saja ya. Nah, itu Pasar Seni Kuta teman-teman. Sekarang kita ini memasuki Kuta Square. Nah, ini adalah Kuta Square. Di sini banyak turis-turis. Sekarang ini sudah ramai sih kalau di Kuta. Kemarin saya juga bikin di Sanur, sudah ramai juga di Ubud.
sini ada McD, teman-teman. Jadi McD cuma di sini ya, yang di sini, karena di Jalan Pantai Kuta sudah nggak ada. McD yang di Jalan Pantai Kuta sudah lama diganti sama Indomaret ya kalau nggak salah, teman-teman. Nah, ini kita akan menuju ke Jalan Popis. Jadi harus melewati Jalan Pantai Kuta dulu. Ya, ikut senang lah teman-teman ya, semakin ramai untuk di Bali. Biasanya kalau menjelang petang atau sunset ya, di sini tuh macet di pertigaan sini, teman-teman. Oke, kita sambil lanjut. Jadi ini adalah jalan satu arah ya, teman-teman ya. Di sini ini Jalan Pantai Kuta ini adalah jalan satu arah nih, teman-teman. Dan tadi ada bule, nggak tahu ya kok lewat sini dari arah depan. Jadi ini nggak boleh karena ini adalah jalan satu arah. Ini adalah gapura Pantai Kuta Bali yang baru selesai, teman-teman ya. Tapi kurang tahu ya nanti selesainya seperti apa. Ini sekarang ini seperti ini, teman-teman. Ini apakah sudah selesai 100% apa belum? Sepertinya belum ya, teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai 100% teruslah pokoknya akan saya update nih, teman-teman. Wow, air laut sedang pasang gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita gas dulu, teman-teman. Kita salip dulu. Hard Rock Cafe di sebelah kanan. Oh, belum ramai ya kalau siang-siang seperti ini. Ini tempat parkirnya masih banyak kosong nih, teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk ke Jalan Popi 1 ya, teman-teman. Ini adalah Jalan Popi 1. Nanti setelah Jalan Popi 1 kita akan masuk ke Jalan Popis 2 ya. Oke, kita belok ke kanan. Ini Jalan Popi 1, teman-teman. Jadi untuk di Jalan Popi 1 ini, kalau teman-teman membawa mobil, ini nggak bisa sampai ke Jalan Legian ya. Kecuali kalau teman-teman di Jalan Popis 2. Nah, kalau di Jalan Popis 2 itu bisa sampai ke Jalan Legian, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini banyak bule-bule duduk-duduk di sini. Santai. Ini kalau bawa motor, teman-teman juga bisa sampai ke Jalan Legian Bali. Kalau di Jalan Popis itu memang terkenal ya dari dulu, teman-teman, terkenal kawasan yang nggak pernah sepi. Ya, walaupun sekarang ini masih belum seramai dulu, teman-teman ya, tapi sih bisa dibilang ini sudah ramai. Apalagi Jalan Popis 2 ya, di sana sudah ramai sekali. Kalau malam pun ramai di sana. Nah, jadi kita juga bisa ke kiri ya. Tapi kita akan lurus dulu. Kita nanti akan masuk ke Jalan Popis 2, teman-teman. Nah, ini. Di sini banyak yang berjualan ya. Ini ada laundry juga, 15.000 per kilo. Ada spa. Kalau spa banyak di sini, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau spa di sini, banyak di sini. Nah, ini spa juga. Ini ada restoran. Nah, ini bulenya nih berbelanja nih, teman-teman. Ini ada Asain Hotel di sebelah kanan kita ini. Ramai juga ini, banyak motor-motornya. Dan di sini juga sedang ada proyek nih, teman-teman. Ini di sini sebelah kiri kita ini ada proyek, kurang tahu nih mau dibangun apa ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih. Ini cukup luas, teman-teman ya, untuk proyeknya. Oh, ini ditutup. Kurang tahu nanti mau dijadikan apa ini. Oke, kita masih lanjut. Wah, ada mobil di depan. Oke, sebentar. Jalan Popis itu memang ini, teman-teman ya, nggak selebar Jalan Popis 2. Oke, kita tunggu dulu. Sedang ada upacara adat ya, itu di depan, tapi masih belum dimulai.
Oke, mohon pelan-pelan. Oh, masih bisa teman-teman ya itu. Dan oke nih teman-teman, kita sudah kembali di Jalan Pantai Kuta Bali dan kita akan masuk ke Jalan Popis 2. Tadi itu di Jalan Popis 1 sedang ada upacara adat ya teman-teman ya. Oke, kita di sini akan belok ke kanan. Nah, itu tulisannya. Ini adalah kita sudah masuk di Jalan Popis 2. Nah, kalau Jalan Popis 2 ini yang berjualan sudah ramai di sini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, seperti inilah untuk di Jalan Popis 2 nih teman-teman. Dan kalau teman-teman misalkan dari sini di Jalan Popis 2 ini, teman-teman bisa ini teman, bawa mobil sampai ke Jalan Legian. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, ini ada sewa motor juga nih. Banyak sih sewa motor di sini. Terlihat di Jalan Popis 2 ini sudah ramai turis-turis nih teman-teman. Karena di sini itu menjadi salah satu kawasan favorit juga untuk menginap nih teman-teman. Nah, yang mau menginap di Jalan Popis ini cukup strategis ya, karena dekat dengan Beachwalk Bali, dekat juga dengan Pantai Kuta Bali, dan dekat juga dengan Legian Bali nih teman-teman. Nah, ini dari dulu belum selesai. Ini dibangun apa ya? Mungkin ada yang tahu nih teman-teman. Nah, ini ramai juga di sebelah sini nih. Ini ramai nih teman-teman di sebelah sini. Banyak turis-turis. Sekarang ini sudah banyak turis dari Eropa, dari Jepang, dari Cina, dari Korea, India juga banyak nih teman-teman sekarang ini. Di sebelah kiri kita nih Beachwalk Bali. Ini baru dibuka. Ini sekitar jam 11 teman-teman. Nah, seperti inilah ya untuk suasananya. Biasanya di sini kalau sore juga ramai itu karyawan-karyawan dari Beachwalk yang beli makanan di sini teman-teman ya, yang istirahat seperti itu. Banyak juga wisatawan-wisatawan yang berbelanja di sini. Oke, kita lanjut. Kalau di sini tuh jalan kaki lebih asik teman-teman ya. Dan nggak capek sih kalau jalan kaki. Kenapa? Karena rame, banyak yang jalan kaki juga, makanya nggak terasa teman-teman ya. Ini spa. Ya, seperti inilah di Jalan Popis 2. Sering disebut juga Jalan Popis 2 ini jalan legend nih teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa belok ke kiri, tapi kita akan lurus sebentar ya. Kita lurus sebentar, nanti kita ke kiri sana teman-teman. Jadi ini mentok itu Legian ya. Jalan Legian Bali. Ya, seperti yang teman-teman lihat saat ini, kalau di Jalan Popis 2 ini cukup ramai. Banyak turis-turis jalan kaki di sini. Apalagi kalau malam hari, teman-teman ya, tambah ramai di sini itu. Oke, ini ada proyek lagi pembangunan nih di sebelah kiri. Banyak ya pembangunan di sini teman-teman. Oke, di depan sini nanti kita akan putar balik ya. Di depan itu sudah monumen Legian teman-teman. Jadi deket ya kalau mau ke Legian dari Pantai Kuta. Ini restoran-restorannya juga asik-asik. Oke, di sini kita belok ke kanan. Kita akan putar balik soalnya di depan sini. Oke, di sini kita akan putar balik teman-teman. Oke, kita putar balik di sini. Jadi kita akan menuju ke Jalan Benesari ya.
Ya pokoknya kita keliling di kawasan Kuta Bali nih, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Seneng lah lihatnya semakin ramai untuk di Bali sendiri nih, teman-teman. Ini mungkin mau ke Pantai Kuta ya, jalan dari sini. Wow, ramai juga nih, teman-teman ya. Itu di depan juga ramai tuh turis-turis. Karena memang banyak penginapan yang bisa dibilang banyak yang murah-murah juga di sini, teman-teman ya, harganya. Harganya dari mulai yang murah, yang sedang, itu banyak di sini, teman-teman. Wah, ramai. Oke, kita akan belok ke kanan ya. Yang dari sana tadi ke kiri kita nggak jadi, kita lurus. Kita belok ke kanan. Nah, di sini ada Circle K. Banyak restoran di sini. Oke, kita lanjut. Jadi di sini bisa dibilang juga jalan yang populer lah, teman-temannya. Ini kita sudah masuk di Jalan Benesari ya. Kalau Jalan Popis tadi lurus, ini sekarang kita sudah masuk di Jalan Benesari Kuta Bali. Itu ada tulisannya ya. Ya bisa dibilang juga Popis Land 2 lah, teman-teman. Nah, itu Jalan Benesari. Jalan Benesari Popis 2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan buat teman-teman, jika ada informasi yang ingin ditambahkan, tentunya silakan ya ditambahkan, ditulis di kolom komentar nih, teman-teman. Nah, seperti inilah jalan-jalan virtual kita. Pokoknya setiap hari saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan. Saya juga sudah lama nih nggak ke Pantai Dreamland ya. Saya lihat di Pantai Dreamland itu ramai sekali, teman-teman. Nanti saya buatkan ya. Dan di sini tuh banyak hotel yang bagus juga sih. Ini kita akan ke ini, teman-teman, ke Jalan Pantai Kuta lagi ya. Kita akan kembali ke Jalan Pantai Kuta Bali. Ini studio tato. Ini mentok nanti ketemu perempatan ya. Di perempatan depan itu kita kalau ke kanan ke Jalan Legian, kalau ke kiri kita ke Jalan Pantai Kuta Bali, bisa lurus ke Jalan Lebak Bene, teman-teman. Ya, seperti ini. Kesimpulannya ya, untuk kesimpulannya di kawasan Kuta Bali ini sudah ramai, teman-teman, untuk turis-turisnya. Oke, kita gas dulu. Jadi ini kalau buat berpapasan sama-sama mobil, harus ada yang ngalah salah satu juga, teman-teman ya. Oh, banyak turis-turis di sini. Ini tato lagi, teman-teman. Ini ada satay. Nah, ini yang saya bilang perempatan. Di sini kita akan belok ke kiri, kita akan ke Jalan Pantai Kuta. Nah, pas ke kiri nanti kita akan ketemu Jalan Benesari dan juga ini, teman-teman. Tempat bermain skateboard itu. Wah, itu ada elf ya. Oke, di sini banyak yang menjual aneka aksesoris, baju-baju, kacamata, kaos-kaos pantai, dan kita tunggu dulu nih. Ini sedikit macet ya, teman-teman. Ini apa nih, mobil HiAce nih ya? Oh iya, oh belok ke kanan, kita lurus ya. Oh, ini close. Di sini pun kalau malam itu ramai juga loh yang jalan kaki, teman-teman ya. Nah, ini panas-panas aja nih, masih banyak yang jalan kaki. Ini pas tapi mendung nih, teman-teman ya. Tapi cuaca itu cerah terus nih, teman-teman. Nah, seperti inilah untuk suasananya. Hotel Lusa di sebelah kanan kita. Dan biasanya nongkrong-nongkrong di sini juga banyak sih.
Itu masa 69.000 per jam tadi itu. Di sini tuh yang selalu ramai bule itu teman-teman di depan sana. Nah, ini sudah ramai jam segini ya. Ini selalu ramai nih, kalau malam itu nggak pernah sepi bule-bule. Ini jam segini aja sudah ramai teman-teman bule-bule. Oke, di depan itu sudah terlihat jalan pantai Kuta Bali, ketemu dengan tempat untuk bermain skateboard. Nah, di tempat bermain skateboard itu kalau malam itu ramai teman-teman, sampai jam 10 malam sih biasanya ramai ya di sana itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang penasaran untuk diupdate, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan. Jadi ini tadi kita keliling-keliling kawasan Kuta lah teman-teman ya, walaupun belum semua kawasan Kuta. Nanti akan saya buatkan lah semua kawasan Kuta, mungkin keliling. Lumayan juga sih, luas ya Kuta teman-teman. Oke, di sini kita harus belok ke kanan, karena ini adalah jalan satu arah. Itu di depan tempat bermain skateboard teman-teman. Nah, ini kita ketemu Trap Bali Kuta Beach Hotel di sebelah kanan kita. Saya sudah pernah review untuk kamarnya, buat teman-teman yang penasaran untuk Trap Bali Kuta Beach Hotel silahkan ditonton videonya, ada di playlist ya. Dan oke nih teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa di share ya, agar teman yang lain juga bisa tahu yang teman-teman ketahui saat ini. Oke, sampai sini dulu, terima kasih banyak, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.